Assalamualaikum warga UIA sekalian. Hai, assalamualaikum. Salam. DJ baru, DJ baru. Okey, sekarang jam menunjukkan pada pukul 5 petang bersamaan dengan 20 Februari hari Rabu ni. So, kita ada exciting news kan? Ya. Yeah. Ini merupakan slot terbaru di IIUM FM, iaitu slot Sis Bawang. Bukan bawang goreng, bukan bawang Holland, tapi bawang bukan menggosip semata. Dan bukan kriuk-kriuk bawang juga. Jadi Sis Bawang mesti nama nak dengar nama DJ kan? Okey. Silakan. Saya putih. Saya merah. Salahlah dia cakap saya merah. Dia macam bertenaga sikit. Asal dengar suara macam boboiboy. Boboiboy ke? Alamak. Okay, nama saya lah DJ Putih. Nak panggil Putih pun okey. Memang putih sangat kalau tengok kat depan-depan pun. Jadi, memang tak terlawan lah Putih. Betul. Je kan Merah kan? Ya, yeah, saya DJ Merah. Sebab DJ Merah, sebab saya suka marah. Sebab itulah DJ Merah. Bukan merah berapi-rapi, tapi merah cantik berseri. Puji lagi. Putih-putih melati. Merah-merah delima. Kau? Bernyanyi kan UIA. Astaghfirullahaladzim. Okey, orang nak tahu juga lah Sis Bawang ni, apa dia merah? Okay, Sis Bawang ni seperti yang saya cakap tadi, kita orang bukanlah gosip semata, tapi kita orang bukan untuk menggosip semata, tapi kita orang cubalah untuk jadi konsep menyebuk juga, tapi bukan sibuk pasal hal orang lain, tapi kita sibuk merungkai perkara-perkara seperti yang positif-positif je. Seperti contohlah fun fact ke apa ke. Kita tak pernah tahu apa yang akan terjadi pada minggu depan. Soalnya never predict. So janganlah bawang apa minggu depan. Kena stay tune. Jadi setiap hari apa? Hari Rabu. Hari Rabu 5 sampai 6 petang. Kena stay dengan Sis Bawang. Ya. Yeah. Jadi maknanya tak membawang pasal yang gosip-gosip lah ni. Bukan. Alah, tak best macam tu. Sebab kita orang memanglah, sebab kita orang bawa nama UIA dan kita orang kena jadi Islami. Tapi kita bawa konsep membawa ni memang betul. Konsep membawa ni untuk apa orang kata, menyebut pasal hal orang. Tapi kita orang tak adalah nak merungkai lebih dalam. Cuma kadang-kadang macam nature Dewi cakap tadi. Dewi pula. Habis nama sebenar. Macam nature Merah tadi cakap. Dia cakap kita tak boleh nak judge orang, tak boleh nak assume benda tu, tapi kita kena cari benda yang betul untuk menyelesaikan keadaan. Ya, betul tu. Jadi kita nak membawang ni bukan saja orang selalu fikir membawang benda-benda negatif. Kita kena tukar persepsi orang tu. Bagi boleh juga membawang pasal benda-benda positif. Betul. Sebenarnya membawang ni kita boleh membincangkan. Kita nak bukan mengata orang, kita nak membincangkan. Contohlah benda-benda yang positif, macam mana cara-cara nak dapatkan dean list. Kita membawang pasal benda tu. Tak ramai orang nak cakap membawang pasal dean list. Betul. Selalu orang mengata je yang tak dean list kan. Kenapa kita orang pilih bawang? Okey, sebab Dewi lagi sebab merah. Okey. Sebab Merah rasa bawang ni tengah viral. Jadi why not kita ambil bawang punya konsep ni, kita bawa kat Sis Bawang ni. Betul tu. Jadi kita tu buat introduction kan? Baru introduction. Jadi Merah, Putih nak dengar lagu boleh? Boleh. Dengar lagu Mencinta daripada Kalau Ayu. Kalau Merah cakap tak boleh, macam mana Putih? Kita bagi tahu ibu kita Bonda. Okeylah, kita akan berehat sebentar. Jadi kita stay tuned only on IIMFM, your campus rate. Hi, welcome back dengan Sis Putih dan Sis Merah. So dah Sis Putih, kita kan ala-ala konsep bawang putih bawang merah. Sis Putih nak nyanyi sikit boleh tak? Boleh tak Kak Merah? Boleh. Tapi UIA boleh tak? Boleh tak semua? Sikit je. Sikit je untuk peminat saya di luar sana. Nyanyi sikit lah. Kalau tengok cerita bawang putih bawang merah, mesti tahu lagu ni. Itu satu, dua, tiga. Buai laju sampai pokok senang.
Ha, betul lah, betul lah tu. Ha, betul lah tu. Kan pohon beringin. Ya ke? Tapi yang tu lagi macam muka kat tua je. Ya ke? Entah, aku dah confuse. Walaupun kita orang suka tengok cerita P. Ramlee, tapi tengoklah, kita orang tengok banyak kali pun still tak hafal lagi. Lagi ya. Jadi merah-merah. Ya, ya putih. Yeah. Ini merah baik lah. Ya ke? Weh, selalu konsep merah ni jahat weh. Oh, yang ni sebab dia nam, merah ni kali ni baik sikit. Bukan. Merah versi UIA. Ha. Oh, kalau versi UIA si baik kan. Jadi merah tak ada lagi ke? Prince Charming ke? Puteraja. Asyik-asyik nak nampak si putih punya je. Tak apalah, Mak Merah kata tak payah kahwin pun tak apa. Cik, tak adalah. Bukan, bukan. Jangan tu, jangan ikut ya. Ha. Dia kata belum, belum sampai jodoh. Nantilah. Relax-relax lu dia. Merah masih single ya. Putih pun single. Oh, single teruk. Single. So, okay, kita nak bawang sikit lah pasal apa, new semester. Okay. Sebab so, kita kan boleh katakan masih di permulaan semester. Jadi macam mana kelas dengan kelas merah tu? Sebab semester ni merah ambil 18.5 credit hour. So macam banyak, bukanlah first time, cuma rasa macam berat sikit lah dengan jawatan semua. Jadi kita orang rasa macam sendiri, Merah rasa macam terbeban lah dengan tu. Tapi tak apa, kita carry on slow-slow, pelan-pelan. Cerita macam mana? 18.5. Wow. So macam mana putih pula? Putih. Putih. Kena kecam. putih setakat ni 15.5. Tapi tu lah, busy dengan society. Macam tiba-tiba berdesuk. Sama masuk kerja. Kita. Kerja macam ceniat. Faham, faham. Tak tahulah macam mana kita nak survive sem ni. Doa-doakan untuk kami. Jadi kita semua tahu kan, kalau macam new semester, mesti kita ada new hope. New macam kita punya apa, azam. Untuk start semester ni, apa azam merah? Okay, azam merah sebenarnya, merah nak cuba explore banyak lagi. Tapi kadang-kadang orang cakap you should limit yourself lah. Jadi kita orang pun limit ourselves. And orang kata stay humble and jangan marah-marah, jangan sedih-sedih. Jaga emosi banyak-banyak. Cik. Emosi tu penting. Betul? Kalau tidak koyak. Betul. Kalau untuk putih, rasa putih baru lepas ni tau, Citra. So macam hebat gila performance dia. Rasa macam aduh, kalahnya aku. Cik. Macam tu lah. Sebab yang performance Citra tu, well, one of my highlights lah untuk tahun ni. So putih rasa berbangga sebab terpilih jadi player untuk COD. Macam bukan senang nak masuk COD tu. Dan kalau nak tahu, korang semua tahu, kita orang sebenarnya dah LIDV seminggu awal sebelum ni. Tak homesick ke? Sangat. Sangat homesick, tak balik-balik lagi. Mak dah merajuk, tak tahulah kita ya. Kita mengadap nanti balik. Tak apa, nanti ya, kita telefon, kita pujuk-pujuk ya. Nanti lagu untuk mak yang tengah masak dapur tu. Nggak apa-apa. Hai, sihat tak cik? Aku pun tak dengar. Okay, kita nak panggil jugalah ni, ada nak kenalkan producer untuk stage bawang. Kita persilakan burung drum roll. Okay, sister bawang goreng. Ya Allah, kita orang gurau-gurau. Bukan bawang goreng. Bawang goreng aka sister. Sis Ahlam. Orang kuat ni. Orang kuat. So sister bawang goreng, bawang goreng sihat. Bukanlah. Oh, producer kan boleh potong gaji. Habis-habis. Ni kan Mak Merah. Oh, dia bawa mak dia datang studio lah guys. Bukan calon-calon orang. Mak weh. Nak panggil makcik. Nak panggil apa kan ni? Mak Merah ni. Panggil makcik boleh? Hai, assalamualaikum. Bawang Holland ke? Bawang Holland. Boleh panggil. Kena bawang. Boleh panggil? Ha? Fikir sekejap, fikir sekejap. Fikir sekejap, tak tahulah. Tak nama sebenarnya dia Sis Ahlam. Inilah apa, producer untuk Sis Bawang. Betul, inilah orang kuat yang in charge untuk kita orang punya poster. Ya. Yeah. Sebarkan kita orang punya program semua. Sebarkan ya. Ya, ialah yang letak kat group crew. Alright. Sister sihat? Alhamdulillah sihat. So macam mana new semester? Macam mana? Macam sister merah putih jugalah. Oh, merah putih.
sama je lah dengan ada kelas banyak ke? Bertambah banyak. Bertambah banyak. Ambil berapa KD hour Sam ni? Sam ni 20. Wow. Wush. Kalah Dewi. Kalah merah. Kalah bawang putih merah ni. Itulah ya Allah. 20 hours. Tapi still, apa? Boleh commit untuk society, untuk ni. Itu yang kita. Itulah yang kita nak. Bukan 3K je. Tahu tak 3K tu apa? Tahu. Kuliah. Kuliah. Katil. Katil. Satu lagi? Kantin. Sekarang tu kita sekolah. Tu dah balik kuliah, pergi kafe, balik katil, tidur. Katil tidur lah. Macam mana nak balik, balik katil? Balik bilik lah. Balik bilik, jumpa katil, tidur. Cik, tak kenal. Tapi nak tahu lah, kalau putih punya jadual kan. Malam-malam balik, gue dah sering balik je, pap tidur. Betul kan? Dah tak boleh fikir. Sebab tu okay. Merah kalau kat sini, Merah akan macam stay dekat studio. Atau kat office untuk buat kerja. Sebab kat bilik dah tak boleh nak buat apa. So tidur je. So siapa nak autograph Merah boleh cari kat studio FM dia ada. Kalau kat kalau nak putih punya sign pun boleh eh. Tapi bayar dululah. Kalau nak roja nombor boleh beritahu eh. Promo. Promo kan. Present tak? Putih present tak? Yang kita punya konsep ni macam ying and yang. Putih and hitam. Tapi kita versi merah and putih. Yang melengkapi antara satu sama lain. Betul. Itu yang penting. Putih sesuci debu weh. Nah, fakta menarik. Sis Dewi tak pernah jadi DJ tau. Yeah. So, korang semua kena stay tune, kena support Sis Bawang ni sebab ada Dewi iaitu AKA Sis Merah ni. Tu lah. First time takut lah berdebar. Dia juga yang idea pertama. Jom buat slot. Jom buat Sis Bawang. Ains kalau dia. Ains. Kita orang tergugat lah. Tengok orang-orang apa. Tengok macam sahabat tu ada dua je. Tengok kawan-kawan yang jadi multimedia dulu. Sekarang dah perform weh. So kita beralih arah lah. Kita tukar angin sekejap. Orang kata macam tadilah. One of new hope kan. Kita nak ceburi benda yang kita pernah. So, ni lah masa dan platform kita nak try benda baru, nak explore bakat kita walaupun walaupun tak jadi benda tu tak apa. Jadi kita cuba. Betul. Tak salah mencuba orang cakap. Betul. Pedulikan apa orang kata. Cik, tak penat ke macam ni? Tak yalah bazir waktu baik kau buat. Kau tak ada live ke? Asal-asal kat sini je. Betul. Jadi benda tu orang tak rasa apa yang kita rasa. Betul. Kadang kalau benda tu kita enjoy, penat macam mana sekalipun dia cakap. Kita enjoy, kita suka, benda tu tak rasa penat pun. Penat tu dah hilang, tak ingat kat mana. Lagi satu bonding dengan kawan-kawan. Betul. Sebab kita orang kat sini support antara satu sama lain memang best. Tu lah, gaduh-gaduh manja. Gaduh-gaduh manja tu, eish. Tu lah, tapi alhamdulillah lah setakat ni dekat FM, dia jumpa ramai orang. Dan semua baik-baik, semua humble, semua jenis yang kalau kita ada masalah, ada support. So, like, family lah. Even kita duduk jauh dari family, tapi kita rasa ada family kat sini. A part of our family. Tepuk tangan sikit. Belanggar. Okay, ramai kat studio kalau orang tak nampak kan. Ada Sis Alia, ada Sis Kinai kat luar sana. Tu dan Pakadak tu. Sis Atika yang perform weh. Dan dakwah dia lah tu. Ya, yeah, best producer babe. Best producer, best DJ cik. Okay, kalau orang cakap new semester, kita kena ada azam. Apa azam Sis Merah? Alah, Mira tak fikir lagi. Cuba putih dulu bagi tahu. Alamak, kita tanya dia, tanya kita balik. Azam eh. Azam saya mungkin saya nak cuba dapatkan dean list. Wow. Okay. Nak cuba sedaya upaya. Faham. And perform lah. InsyaAllah. Amin. Doakan dia masing-masing. Doakan ya. Macam Dewi pula. Macam Mira pula. Mira rasa Mira nak ni kot. Be a better person lah. Like better Muslim. Macam semayang jangan tinggal lagi. Betul. Itu pun satu. Nak konsisten kan benda yang biasa kita buat pun susah. Betul. Kadang-kadang kita sebelum tidur tak basuh muka pun. Pak-pak tidur. Tapi kita try lah make a better. Sebab benda tu pun orang kata asas juga sebelum tidur. Like
Islam kan ajar untuk bersih dulu sebelum tidur. Betul. Manalah tahu kan tengah tidur kita kiok. Okay, sebelum Alam, Azam Ahlam, Azam sis producer kita. Azam saya. Saya sambung Azam tahun lepas sebenarnya. Oh, yang dia bersambung dengan tahun sebelumnya tu. Dia bersambung sebab dia masih tak capai-capai lagi. Apa itu? Cemerlang dalam serius pula. Kan cemerlang dalam dia bagi drama. Cemerlang mestilah bila kita cakap kita student mestilah nak cemerlang dalam kita punya pelajaran apa semua. Itu satu. Dan cemerlang dalam apa saja yang Alam kita buat. InsyaAllah kita sama-sama cemerlang lah. InsyaAllah doakan. So kita cemerlang-cemerlang juga. Bubi dah bercakap kita. Berehat dulu. Dengar bersama lagu Ibu Hafiz. Itu Kekal Bahagia. Kenalah dengan topik kita Kekal Bahagia lah korang semua ya. Stay tuned only on IIUM FM your campus radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Putih dan saya Merah dalam slot Sis Bawah. Hashtag Sis Bawah. Okay. Jadi kalau apa korang nak komen apa-apa kat media sosial, korang boleh hashtag Sis Bawah. Kita orang pun insyaAllah akan aktif dekat Twitter juga. Jangan lupa follow kita orang punya IG IIFM, kita orang punya Instagram, YouTube channel, subscribe. Ada banyak konten-konten yang menarik. Betul-betul. Okay, kita nak teruskan dengan perbincangan kita yang hangat lagi padu. Putih DJ yang kau. DJ Putih nak jadi cerita-cerita kan? Cerita DJ Putih sebenarnya jadi apa? Throwback balik zaman sekolah. Throwback. Di zaman dahulu. Pada zaman dulu kala, cik. Pada zaman dulu kala. Pada zaman dulu. Dulu biasa lah, sekolah. Orang tanya tadi kat jadi apa. Biasalah, doktor, cikgu. Betul. Polis. Tak boleh tua daripada doktor. Taraf doktor tu mesti ada. Tak terfikir pun benda tu. Dulu tiga benda lah. Polis, bomba, lagi satu cikgu. Polis, bomba ya, Merah? Ya. Ganas juga Saya doktor lagi lah. Tapi doktor. Tapi tak kesampaian lah ke doktor-doktornya. Kat sini lah depan korang juga. Saya bercakap. Lepas tu tiba-tiba passion apa nak mencuburi bidang penyiaran ni. Dah suka sebenarnya tengok orang bercakap, tengok orang depan TV, masuk TV. Sebab kita orang kan suka macam artis gitu. Betul. Jadi tak sangka dapat meskom ni pun sebab orang cakap apa berkat doa ibu bapa kot. Betul-betul. Masa berkat nak isi tu, masa nak isi UPU penting. Tu lah mak cakap. Yang cakap-cakap kat TV tu belajar apa. Tu cakap, tu meskom mak. Try lah yang tu. Pilih tu. Kita pun tak terfikir apa-apa lah kan. Pilih lah, tekan lah isi benda tu. Tok-tok dapat. Alhamdulillah, rezeki lah tu nama dia. Rezeki. Lepas tu cakap, ni dulu yang aku pernah suka cakap tu tiba-tiba dapat. Dah rezeki Allah kasih. Betul. Lepas tu alhamdulillah dapat dekat UIA lah. Dekat rumah. Boleh tahan lah dekat rumah tu. Boleh lah. Dewi pula? Okay, dia sebenarnya tak terfikir pun. Maybe sebab macam dia jumpa raya kan. Dia jumpa cikgu-cikgu. Dia orang semua tanya, Dewi macam mana awak boleh ke meskom? Sebab dulu awak dari sign to lane. Sama lah. Lepas tu cakap lah, saya ambil form seat dulu. Bila dah form seat tu, bila cakap form seat je, patutlah awak ni. Cerita lah. Dia macam throwback balik lah macam tu. Lepas tu, bila dia kaitkan lah, dia dapat UIA, dapat jurusan meskom ni. Masa tu, kan UPU sampai 12 kan? Pilihan terakhir 12 tu. Nak jadikan cerita lah. Lepas tu bila dah dapat komunikasi ni, dah dapat tahu, aku ambil dapat meskom. And then baru terfikir, dulu masa tingkatan 3 suka, bukan suka membawang tau, suka macam tahu hal semua orang tau. Lepas tu macam tahu orang tu sakit, orang tu apa. Lepas tu cakap lah, Dewi sesuai lah jadi reporter ni. Boleh jadi reporter. Lepas tu macam bila teringat balik, maksudnya kawan Dewi dah doakan Dewi dari dulu lagi. Tiba-tiba goosebump. Tu lah. Macam producer kita macam mana? Producer memang kita minat lah.
kita ke? Yelah. Ada lagi ke? kita bukan minat macam on screen tu tau. Minat kita suka belakang tabi. Ya, kita suka nak pegang kamera. Macam mana dia orang, macam mana boleh, macam kan TV3 tu macam mana drama pasu iklan pasu nampak dia macam macam mana dia orang buat apa semua dah. Dia curious benda tu menarik tau. So sekarang dah dapat tahu lah, dah dapat gambaran lah. Happy gila kalau korang nak tengok muka dia macam muka dia shine. Senyuman tak perlu, tak lekang ha, orang sebenarnya kata. Orang cakap meskom ni jadi wartawan je ke? Sebenarnya tak, kita orang punya kerja ni, orang cakap belakang tabir tu punya seronok. Betul. Busy dia lagi sibuk daripada orang dekat depan kerja TV tu. Betul. Sebab sekarang ni pun kita orang tengah buka recruitment untuk kru baru tau. Jadi kalau korang nak jadi kru kita orang, insyaAllah kita orang alu-alukan. Untuk siapa yang apa com student yang nak join at IMFM, boleh je datang apa isi nama, ada link kat bio di IMFM. So jangan lupa daftar. Nanti bolehlah masuk sis bawang. InsyaAllah. Okay, macam tu lah. Kalau petang-petang Merah buat apa? Petang masuk kelas. Okay, contoh kalau weekday Merah memang akan busy. Memang ada kelas apa. Kadang-kadang hari Selasa kelas habis pukul 5. Jadi tak sempat nak pergi mana-mana. Tapi insyaAllah kalau macam ada lapang, lepak, bukanlah lepak dengan kawan-kawan, duduk dengan kawan-kawan, kita berdiskusi. Kadang-kadang apa orang kata, main game, cari rehatkan diri. Tapi kalau macam weekend, selalu banyak tengok movie ataupun pergi baca buku. Baca buku bukan buku ilmiah, maksudnya buku yang macam komik ke apa. Tak pun kadang-kadang kalau rasa mood nak jogging, jogging lah. Mood nak jogging tu ya, kita tunggulah bila nak jogging. So jogging ke? Jogging. Tapi mood tu payah sangat nak datang. Betul. Bila kita macam dah dapat rehat tu kan, nak keluar ke tak nak, tak apalah. Ambil selimut balik, tidur balik. Oh, DJ DJ Putih ni lah, tidur je lah selalu. Ya, tidur. Saya tak pernah bersukan je. Tahu maklumat tuan-tuan. Tapi dia kurus, tak pula. Tak ada kurusnya, tak ada maknanya. Macam producer? Puan, cik producer kita. Mak bonda. Ya Allah, gede je. Bonda buat apa bonda? Kalau bonda, bonda. Kalau buat bonda. Bonda masak. Ush. Wow. Dia macam, wow. Nanti dulu baru masak. Masak air, bancu air Milo, masak cicah roti. Tia ni, apa orang kata, tia kan? High tea. Wah. Tapi biskut kering. Sedap tu. Batu buka air tiup. Itu paling nikmat. Kalau saya pula petang-petang, memang petang memang tak dekat bilik. Akan balik bilik 11 malam je. Even weekday, weekend? Weekend ya, kalau macam saya apa busy dengan Cak Lempong. Jadi memang kadang-kadang training ke malam macam tu. Jadi memang tak ada masa lah. Itulah macam orang cakap pergi jogging lah, pergi kelas macam, oh tak apalah, saya jogging dari bilik ke CAC ni pun dah penat dah. Cukup lah tu. Kalau macam Merah dulu, Mak ingat lagi masa first year, first sem. Kelas pagi dekat KICT, petang kat Econs. Like, masa tu memang kurus, betul-betul kurus lah. Betul, sebab macam makan jalan lapar balik. Betul. Tapi alhamdulillah lah, boleh survive. Okay, saya nak tanya, pengalaman sekarang dah third year kan? Apa pengalaman yang paling best setakat ni yang Merah tak dapat lupakan lah? Kat sini? Ya. Pengalaman Macam tak sangka macam Pengalaman tak tahu lah, banyak sangat. Macam banyak sangat memori, tapi pengalaman yang paling indah lah, masa momen tu arwah atuk, arwah atuk Merah ada lagi. Dia lawat Merah. Masa pengalaman yang orang kata, dia tak pernah lawat cucu-cucu dia, kecuali Merah. Merah. Pasal masa dia hantar makcik dia pergi, makcik Merah pergi haji. Dan kebetulan dia naik dekat
Kelana Jaya. Jadi dia singgah pergi jumpa Dewi. So macam I think that is the best moment lah masa dia ada. So kadang-kadang teringat kat dia, kadang macam imbawa benda tu. So I think that is the best moment lah. Kalau ni putih pula. Putih banyak sebenarnya, tapi yang paling best kan, saya paling suka apa yang kat sini adalah friendship. Punya relationship kat sini sangat strong. Kita macam dulu kan, saya punya self-esteem sangat rendah. Macam saya nak cakap masa sekolah ada pengalaman yang macam kurang menyenangkan. Lepas tu bila masuk sini macam siapa nak kawan dengan aku kan, sebab semua pandai-pandai. Kita punya begitu ni perception. Maksudnya semua pandai-pandai, saya ni adalah apa je ada kat aku ni kan. Macam mana kita nak survive, macam mana kita ni. Tapi bila dah berkawan dah lama kat sini, pun rasa macam kita dapat create yang relationship yang sangat best. Betul. Jadi tak sangka ada orang caring pasal aku. Betul. Ada orang ada orang still nak message kita malam-malam. Benda tu macam seronoknya. Okay. Macam benda tu best gila. Sekejap. Nak tanya, DJ Putih sebelum ni pernah duduk asrama tak? Tak pernah. Okay. No wonder. Sebab Mira dah dekat dari form 1 sampai habis form 6, Mira duduk asrama. So kawan tu bukan dah biasa, cuma biasalah kita tahu kan kawan tu stay and go. So kita dah tahulah siapa, dah banyaklah jumpa behavior kawan-kawan ni. Jadi macam saya tak pernah stay asrama. Macam masuk asrama macam boleh ke seorang ni. So dah lama 3 tahun, okay lah, still survive. Tak ada homesick lah? Tak pernah lagi sebab rumah dekat. Kadang-kadang setiap minggu tu balik sebenarnya. Muka-muka balik ni. Kalau kat asrama tu mesti dah kena kecam. Kau balik setiap minggu kan. Kalau Aziz Alam, paling best? Paling best, tak tahulah. Sebenarnya semua best. Semua best. Macam tak tahulah. Dapat satu experience ke? Jumpa artis ke kat FM je. Itu best. Salah satu sebab kita jarang keluar tau. And then jumpa selebriti pun macam tak pernah. So bila dah join MFM ni, secara tak langsung kita dapat jumpa dengan artis-artis yang ada di kaca TV tu. Rasa macam betul ke ni? Kadang-kadang orang tanya, kau jumpa dia ke? Kau dah kerja ke? Rasa macam, tak sangka lah boleh jumpa. Betul, faham, betul. Macam kita orang pernah keluar sekali tau. Lepas kita orang nampak seorang artis ni, tapi kita orang malas gila nak ambil gambar. Sebab kita orang rasa macam, alah, kau jemput je kat FM, nanti kita boleh ambil gambar. Kita orang yang paling artis time tu. Sebab macam malas lah nak ambil gambar macam tu. Sebab dah biasa sangat jumpa artis lah kot. Okay, kita dah bincang-bincang apa ni segmen yang baru dalam Sis Bawang. Kita orang ada slot apa, fun fact. Benda ni macam kita nak kongsikan lah benda-benda menarik yang korang yang tak tahu kat luar sana, Sis Bawang yang akan terangkan. Akan bagi tahu korang. Jadi korang macam boleh menambah ilmu dan ilmiah. Dan salah satunya fun fact ialah, kita semua tahu kan, kita punya cap jari manusia ni tak sama. Nak tahu satu lagi tak benda tak sama kat setiap manusia ni? Apa? Iaitu tongue print. Kita punya lidah. Kan ada dia punya garis-garis. Tak sama. Merah terkejut. Korang semua lagi terkejut kan. Tentunya dia macam ada biji-biji. Tak tahu pula ada lingkaran. Ada urat ke? Macam kita punya garis urat, kan? Garis-garis lidah ni print-print dia tak sama. Yelah, kita nama je human science, tapi tak ada pun belajar science. Mungkin orang-orang medik lah tahu kan. Itu benda menarik lah. Wow. And second benda menarik ialah, Sis Mira suka makan belut tak? Tak. Kenapa? Tak suka belut. Alam? Tak pernah. Makan tapi tak ada lah sampai suka. Saya lagi tak suka. Dia tak, kenapa? Tak pernah lah. Macam geli sikit. Tahu dekat Jepun ada aiskrim perisa belut. Belut ni sebenarnya dia bagi kita lah. Dia goreng saja kita boleh makan. Dia macam ikan keli ke? Dia lebih kurang macam ikan keli. Selain daripada goreng, memang tak boleh makan. Aiskrim? Aiskrim. Okey. Tetapi memang orang kata kadang-kadang diorang suka benda yang kita pelik-pelik tu. Pelik-pelik tu diorang makan. Macam ikan kementah diorang makan macam. Betul. Peminat sushi ke?
tak. Peminat. Tak ada kawan lah. Tak boleh ajak makan lah. Ha. Macam kita, saya kurang minat dengan sushi ni. Faham. Okay, yang fakta ketiga untuk hari ini ialah apple adalah lebih efektif daripada kopi untuk kita yang selalu minum kopi untuk stay up. Makan apple. Untuk stay up? Yes. Oh, maksudnya dia ganti kopi lah. Sebab kopi kan ada kafein. Betul. Jadi, apple ni adalah lebih baik. Pengambilan kafein pun tak baik ya untuk kesihatan anda. Yeah. Even anda tengah diet pun, tolonglah elakkan kafein. Sebab kita tak tahu mudarat dia. Apple apa tu? Apple tu sahaja. Hijau tak tahu. Apple hijau, merah tak pastilah. Tapi apple lah. Nak tahu, korang boleh Google, boleh check it out dekat mana-mana media sosial. Yeah. Untuk lebih sahih, tanya yang lebih pakar. Betul. Dan ini kita orang just terangkan je. Betul-betul. Saya pernah tengok satu movie ni. Dia nak bagi orang tu lumpuh. Dia apa, keluarkan biji apple, dia kisar, dia masukkan dalam minuman dia, orang tu boleh lumpuh. Oh, ya? Ya. Biji je? Biji apple. Tak lah, satu biji apple kita dia makan lumpur tak. Biji dia banyak. Mesti Alam tengok movie tu cakap kan? Biji dalam apple tu? Biji apple. Oh, bukan biji sebiji tak. Apple tau. Bukan sebiji. Biji apple. Faham? Dia takutnya. Ya, bahaya sebenarnya. Walaupun kita cakap, apple je. Tak. Bahaya sebenarnya. Faham. Jadi, dah tahu tiga fun facts. Jadi, kena stay tune. Di episod yang akan datang. Betul. Dalam Sis Bawang, insyaAllah kita orang akan bawa guest. Kalau nak tahu siapa, kena tunggu. Jadi stay tune setiap hari Selasa 5 sampai 6. Setiap Rabu. Hari Selasa guys, putih nak kena marah ke? Sorry. Setiap hari Rabu 5 sampai 6 petang bersama saya Sis Putih dan saya Sis Merah dalam slot Sis Bawang, hanya di IIUMSM, your campus radio. Bye. Assalamualaikum.